menjalankan tugas seperti yang dicanggap, yaitu selain daripada dua ucapan di United Nations, kita juga mengadakan pertemuan-pertemuan dengan ramai pelaku-pelaku dan media Amerika untuk menjelaskan dasar-dasar bagi Pakatan Harapan yang sekarang ini sudah jadi kerajaan bagi Malaysia. Nampaknya Amerika pun saat ini dengan kerajaan-kerajaan yang dibuat dan ramai yang berjanji mereka akan datang ke Malaysia untuk menabur Malaysia. Saya menyebutkan apa yang diutamakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ialah untuk mengadakan seberapa banyak peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia di semua peringkat. Dan ini juga mereka telah membuat pengakuan bahawa mereka akan adakan perusahaan-perusahaan yang memerlukan pegawai-pegawai yang terlatih, engineer-engineer dan pekerja-pekerja lain yang dikehendaki supaya mereka dapat mengeluarkan barangan-barangan yang canggih, yang bernilai tinggi. Oleh itu, saya merayu kepada semua kita, rakyat Malaysia, membuat persediaan dan jangan hampakan mereka yang akan datang untuk menolong negara kita dengan melabur di Malaysia. Kita akan bekerja keras dan tertib dan kita akan keluarkan barangan yang berkualiti untuk menunjuk kepada dunia bahawa Malaysia sudah dipulihkan. Dan kita akan kembali memajukan ke arah menjadi sekali lagi harimau Asia. Sambutan yang diberi di Amerika dan juga di UK amat memuaskan. Saya berjumpa dengan Theresa May di New York, tetapi semasa berada di London, kerajaan mereka bersetuju untuk memberi taklimat berkenaan dengan cara-cara melawan korupsi umpamanya. Layanan mereka ya cukup baiklah. Saya pun tak sangka macam di KL juga, pergi mana-mana pun ada polis escort. Semua jalan semua dibuka sampai ke lapangan terbang. Jadi layanan mereka lebih daripada biasa lah. Jadi di New York juga kita dapat menunaikan semua tanggungjawab. Sebenarnya setiap satu hari saya kena buat ucapan tak kurang daripada 6 kali. Letihlah juga. Ini balik nak berehat. Esok ada cabinet meeting. Saya ucap terima kasihlah kepada Tuan Perdana Menteri kerana dapat mempengerusikan mesyuarat kabinet semasa saya berada di luar. Saya terharu dan berucap terima kasih kepada semua yang datang untuk acara ini dan saya berdoa kita semua akan memperoleh banyak nikmat daripada lawatan yang kita telah lakukan ke UK dan ke Amerika Syarikat. Sekian, terima kasih.